Oke, selamat datang di Ikanesia TV. Kali ini kita mau review produk Ikanesia lagi, yaitu Plus Natural Smartphone. Nah, jadi sekarang ini lagi ngetren kalau kasih makan ikan itu pakai bahan-bahan yang diproses di smartphone. Jadi apa nih yang membedakan mantot kita dengan yang lain? Jadi kalau mantot yang apa namanya yang kita gunakan ini, itu memang sudah jadi mantot-mantot pilihan dengan size yang cukup besar gitu. Dan juga masih banyak mengandung lemak dan protein dibandingkan mantot-mantot yang masih terlihat lebih kecil. Dan juga mantot-mantot kita ini juga sudah kita tes oleh berbagai macam ikan, dari ikan koi dan lain-lain, dan itu juga hasilnya sangat memuaskan. Sekarang kita mau coba nih, kita mau buktiin nih kalau makan Plus Natural ini ikan koi doyan nggak ya, gitu. Biar kita nggak ragu nih kalau ingin coba di rumah sobat-sobat sana. Oke, sekarang mau dicoba oleh rekan saya. Nah, dibuka dulu. Nah, itu ada sirup penutupnya. Nah, saya tunjukin ke kamera. Nah, itu materinya seperti itu. Nah, sekarang langsung dilempar aja. Lempar yang agak jauh, agak banyak gak apa-apa. Ya, langsung. Nah, ini lagi agak malu-malu nih ya. Cuman lagi nampak dua, boleh lempar lagi gak apa-apa. Jadi ikannya, ikan kalau ikan koi doyan ya. Jadi maggot ini selain punya protein yang tinggi juga memiliki lemak yang tinggi juga. Jadi tujuannya untuk proses pengembangan tubuh ikan dan juga pembentukan lemak oleh ikan. Tapi disarankan untuk maggot tidak dijadikan makanan utama. Harus dijadikan makanan selingan setelah makan lelet dan yang lain-lain. Tujuannya apa? Agar kebutuhan nutrisi ikan itu selalu terpenuhi. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman yang mau produk ini, tinggal ketik maggot koi atau Plus Natural maggot dan cari di seluruh marketplace di Indonesia. Oke, gitu aja. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi.